Welcome back to my channel 109 Racing Company. Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama kita di channel kita, ya, tentunya di Nuansa Otomotif Indonesia ya. Kali ini kita mau bagi tips sedikit tentang nih cara kerok atau ngupas body, ngupas cat yang udah tebal, udah lama di body, dan cara cepat dan enggak terlalu susah ya caranya. Hanya dengan uang 25.000 kita bisa ini kupas body di bagian ini, kap mesin mobil Honda Accord ya bro ya. Ini perlahan kita kupas dengan gun ini, tabung gas ini banyak jual di toko-toko bangunan, banyak pro, harganya nggak mahal, cuma 25.000, tapi perlahan, nggak bisa terlalu panas, nggak bisa terlalu apa, lama juga ditahan di satu bidang agar menghindari tebang pada plat atau bodi. Kalau terlalu lama dia bisa kembang bro di bagian platnya, ntar dempul lagi, banyak lagi dempulnya. Ini step by step, sedikit sedikit ya, tapi aman deh, aman dan ya nggak terlalu cepat, lumayan cepat sih, pastinya nggak seribet kalau kita pakai polybase atau pen remover. Kalau menggunakan pen remover ini siap aja 4 kaleng, kalau 4 kaleng yang kecil pasti itu bro. Lagian lebih rumit juga kan timbang pakai gas gini. Ini waktu bakar jangan terlalu lama, cukup sampai menguning gini aja bro, biar nggak terlalu dalam. Kalau udah hitam berarti platnya udah panas juga. Ini kita cukup bikin masak di bagian cat atau dempulnya aja. Penting di bagian pojokan ini bro, agar mudah ngupasnya. Kalau pojokannya udah kembang enak ngupas ya gini, tinggal sorong aja. Ini pakai pisau dempul atau scrub yang buat orang bangunan itu, kerokin cat tembok, banyak kok di toko bangunan bro, nggak mahal. Oke, sekian aja tips atau tutorial pagi ini dari kami. Semoga bermanfaat buat kita-kita semua. Salam Otomotif Indonesia, maju terus. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye, see you next video.